kita oleh ustaz-ustaz yang takik oleh yang haus tu jabatan, yang haus tu belajar. Itu pun diuruh oleh Islam, bahulu Islam dibantu. Dua paha Nabi.
Gue kekun di uragam yang jangan. Waqala berkata yang uragam uno yang wajah putih cukup hitam. Oh ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, khabarkan olehmu akan daku daripada Islam. Kipegah diat balun hai Muhammad, kiban yang betul Islam. Yang tanya muragamu. Pokala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab di Nabi, al-Islamu anta syahadat an la ilaha illallah. Yang dikatakan Islam bahwa engkau membaca syahadat, naik saksi bahwa tiada Tuhan yang benar-benar disembah kecuali Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan bahwa sungguh Muhammad utusan Allah. Wa yuqimash shalah, engkau dirikan akan salat. Wa tu'tiyat zakah, engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, engkau naik haji ke Baitullah. Inistata'ta, jika engkau mampu, ilahi kepadanya haji sabilan berjalan. Ketika uragamna ketanya Muhammad dah yakin Islam, kepeganglah rukun Islam lima dari syahadat. Kemudian semayang lima kode terus malam, lenyap dia buktaku hitung tiga miyakena, dan puasa hitung tiga sebulan, dan wajib kubur haji miyaka mampu si umudit siga lebih banyak sunat. Setelah dijawab di Nabi, qala berkata ya laki sadaqta, rupanya urus mayangnya mampu. Alih daya menampak Nabi dijawab, habis mendengar jawaban Nabi, qala kekelam li laki puno sadaqta, benar engkau Muhammad. Hirun di puno sahabat soleh ulunya. Alih daya menampak Nabi, lir mendengar jawaban Nabi keputui, berarti gaknya hukum ya. Mihan hana mungkin yang keputui menjadi hana hukum. Fa'ajibna lahu, heran kami baginya lelaki tersebut. Kahirul bunuh sahabat, ya as'aluhu, yang ditanya ya lelaki akannya Nabi. Wa yusad yakum, dan dibenarkan ia akannya. Pun katanya alir budanya kagak kutoi, biasa mio budanya hana hukum hana gedupat kutoi, nyot tanda budanya nyan hukum, alir budanya gedupatui, ku yang menjawab di Nabi. Qala berkata ia, kelam lagi mana? Wa akhbirni anil iman, Muhammad kabarkan olehmu akan aku tentang iman. Ini bukan tentang Islam. Kemudian tentang iman. Qala berkata Nabi, Nabi menjawab, yang dikatakan iman an tu'mina billah, bahwa engkau beriman kepada Allah, wa malaikati dan malaikatnya Allah, wa kutubihi dan kitabnya Allah, wa rasulihi dan segala rasulnya Allah, wal yaumil akhir dan hari kiamat, wa tu'mina bila padari, engkau beriman dengan kadar-kadar khairihi baiknya, wa syarihi dan jahatnya minallahi ta'ala. Setelah mendengar oleh uragam kuno bahwa tentang rukun iman, percaya ke Allah, percaya ke malaikat, ke kitab, mubina rasul, kiamat akan terjadi, baik dan jahat yang dari Allah, usaha katanya wajib yang ke, usaha katanya payah tiga yang perlu, namun kiban keputusan dari Allah menang yang terjadi. Setelah mendengar, qala berkata ia lelaki tersebut, sadaqta, benar engkau, nya Muhammad yang kata pegak betul, mutamahirilah mutawat, sawal betul-betulnya.
Dia bertemayang buat Nabi. Dia berjawab dengan Nabi, dia berputul. Dia tanya undang yang lain, dia jawab dengan Nabi, dia berdengar, dia berputul. Qala, berkata laki-laki tersebut. Dia tanya undang ni, uragam kena buat Nabi Muhammad. Fa'akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, tentang Islam, tentang iman sudah selesai dan jelas. Tolong khabarkan olehmu akan aku tentang ihsan. Kibar ihsannya Muhammad. Qala, Nabi menjawab, anta mudallaha ka'annaka tarahu, bahwa engkau sembah akan Allah seakan-akan engkau melihat akannya Allah. Ya, jawaban Nabi yang dikatakan ihsan, ketika kita menyembah Allah seakan-akan bisa kita melihat Allah. Nyandung yakin katanya wadah dapur perintah Allah, cinta dakalan Allah yang perintah maka dapur nyanyi yakin dakal. Fa'ilam takum tarahu, nyan kaitun pecut makam kedudukan. Menyahana mampu engkau ketika ibadah seakan-akan melihat Allah, maka jika tidak ada ia engkau melihat akannya Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat akan engkau. Nyanyan makam insan. Duh takalan Allah sangsa pada ibadah dengan mata hati. Tapi yang kedanya tingkat rendah, handuk takalan Allah wadidah ibadah, yakinkanlah bahwa Allah dengkalan dia. Jadi ini yang baik, yang berubah. Karena dia yang handuk takalan Allah, tanggap Allah pun handuk takalan dia. Yang hanya benar. Wadidah kedanya handuk takalan Allah, Allah dengkalan dia. Pua yang tak berumur ke, dengkalan dia Allah. Tak berumur yang beruk, dengkalan dia Allah. Beda mungkin nyok lun musuh tapi hana jadi jamun na tapo sejarah sira urang inang paling jahat disebut Zaniyah. Zaniyah kenangi seorang wanita tukang merayu lelaki untuk berbuat zina. Cukup le ka urang akan tergoda ruh kumtina dengan urinangnya. Sehingga gekunnya mihana lun kumir rayu urun alim ni nya hana kupiu urayu-urayu kami. Sehingga hinangnya dijak-jak kami bawa urun ibadahnya. Dijak-jak rumah orang. Sehingga uragamnya hana tergoda. Tinggung hijak dong ya rumah orang urun lain. Kami tutup jeklum gara-gara ni. Tiganya mentau ke ibadul. Dudau gekun le urungnya, uragamnya. Wahai perempuan yang berbina, ada kurang kawan jen karayudun, halun te mungkul yang kawaka. Teman menyekah perlihatan lun te menajara. Iki bina unu kapan kena peluang. Kiban jarak sedangkan uragam. Gebat tu gini kawan. Ya, kawan, kubinih kawan, kenuragam, kahnya kajik tak boleh. Hinau, kenurina betul. Malay, dah tinggu lego. Oh, malay, mampat-mampat yang mana kala. Ada orang kapat ke kala, cik ya Allah. Lenyan ke makuk hinamnya. Ini dia orang doa. Nak parit ke? Kalau parit tak, parit doa, kaya dah kampung. Beliau benar kalau dia yang memang menghuntat tapi sedar dulu anak dia pun ada dinam yang ho ok, ada maho putin ter, buat hotel ho kebaju ibadah kapak yang dina, yang kaji dalam lain dia kejut dia dina, cuma jarak dalam dina dina, apa ke malaya di kandang liurun paling ramai. Oh, malay kandang liurun ada apa lagi, kandang cik yang wah, ok, dia nya ditobat dinamnya anak dia.
tambah yang banyak gaji ini doa ikannya dulu kan ya karena aku surah puna wa innahu yaraka Allah bukalan kata maka setiap kode dan usahaan kutingan Allah beriin umur kudanya tak selama kode dan ibadah sakaka de takala Allah menyahanda takala Allah tak yakin Allah de takala kudanya kala berkata ia lelaki tersebut kabudui Muhammad dengan di dalam tawar bertanya tapi kudui bertiga jin hukum yang berkata yang fa'akhbirni anissa'ah khabarkan olehmu akan aku daripada kiamat Muhammad kau selesai penuh Islam dan iman dan insan panungkan Islam iman insan sekarang khabarkan tentang kapan itu terjadi kiamat. Akhbirni anissa'ah khabarkan akan aku tentang kiamat. Ya ada yang buat Nabi banyak kiamat. Mereka jawab di Nabi Kuala agak tak jawab Nabi mal mas'ulu anha bi'aklama minasari. Orang yang bertanya lebih paham dari saya yang menjawab. Untuk kejut di penuh sahabat yang dia akan ada ke cara menurut semuanya mengandung dia itu tak cara menurut tak pangai tak semuanya ada di sampai di cara menurut semuanya menurutnya pun tapi tanya anda pada bukan anda pada menurut tak pada ke cara menurut di Nabi kita pun mal mas'ulu anha apa yang engkau soalkan daripadanya bi'aklama minasail lebih paham dari yang bertanya yang draw ni tanya mbak daud mumpung draw ni semuanya ngelun jauh tu tak bingung lah menang tak bahasa walaunya qala berkata dia kelam lelaki menang ni yang menang Muhammad fa'akhbirni an amaratiha khabarkan olehmu akan aku tanda-tandanya saja tanda kiamat dunia muda Muhammad dia bunuh tentang kiamat kan buka lu lebih hukum mana masalah teman Nabi saya mendem tanda-tanda jadi cipur tika guna kainu kemana kala Nabi menjawab berkata antalidal amatu rabbadaha bahwa diatur oleh budak hamba saya akan penghulunya atau di bahasa Jina diadu oleh huruf inam akan lakonya. Adu apa? Gelap. Kalewat. Putru belum. Putru kiamat sekarang. Nyekun lagi nyekun. Kehanaman. Nitat umum agam yang menyaw yang diudul. Yang anak dia dengar ada nyadu. Ni yang biasa diadu lakau oleh ini menyebabkan gaji juga tak apa juga ke biar ingin letak bintu yang buka berjaya yang tiba biar ingin letak jamun nangun mereka mau dijak tak ingin letak nangun daripada anak wajah apa yang tak mau lagi gaji juga tinggal dia tunggu dia tunggu di jik bos kutanya orang tua menyebabkan terjadi dalam rumah tangga diadu lako oleh hidup atau dalam pemerintahan diadu pemimpin oleh bawahan ini bukan terjadi yang du yang matu naik bawahan bukan matu maka yang pemimpin hanya jauh di tingkat kera bayar jauh di tingkat ini harta wajib yang ini alatah berjaya kalau kumi berjaya kalau kumandu ji bayar harta harta buah yang juga tanda karakter mandi pemerintahan nama nak kira pemimpin kali yang draw rencana kubur payah kubur ada bawa batu naik berarti tak benar kan wa antara hufatan auratan alata bahwa katakanlah akan turun yang telanjang
telanjang boleh jadi tutup tapi telanjang sebagai pakaian yang biasa dikenakan. Besok pakaian arah pada petak bulat rapat mentah beragam terbit juga nya kemudok tapi yang kira telanjang. Jadi kita yang beragam tutut dengan ya Allah. Tamlo pakaian kurina membuntuk mengkop kalu. Walaupun itu yang terlejang si. Dadum naji jahat uragam aning kop god yang galang dalam kawin itu di luar mengijakrum paling kurung dipakai kalau orang tak mungkin dengan tanya dia pakai dia di luar apa yang kuah boleh dia ijakrum dia erok kapolot apa yang tu dua laki bunuh. Nya tibakan dengan menunggu gerak-gerak dia. Gerak-gerak tutup dia tengok. Ketika kata melihat orang yang telanjang, walaupun aurat tutupnya juga kiamatnya. Kemudian kata melihat akan orang tidak pakai sandal. Ya, kalau orang ada tu tidak nyata kiamat. Tapi perusahaan berkaitan dengan orang atau tidak sangat berkaitan. Nanti berkaitan tak boleh tak menyeru dunia kata kiamat lebih sakit yang hana supilo. Waktu yang kadang penyakitnya mengajak baik payah tu supilo. Mau penyakit tu ada mati kejamun dino pekul sedap. Jadi bakal kadangnya kalau biasa aja betul petuk tilau rematik jamun aramatih. Jadi menya kala orang jak-jak bak jalan hana tu tilau walaupun sebab karena sakit alasan bukenang tanam bukenang batik mengajib ubatnya kesebab yang sebetulnya kata kiamat lebih penyakitnya hingga batik jak bak jalan hana tu tilau walaupun dijual ubat. Lega orang menjajak jalan itu tidak. Lalu tidak berubah ke tu. Dan dedok-dedok kejap buat jalan. Dari berubah lebih kuat buat jalan. Ada anak ada berubah. Nanti anak eh. Fikiran anak itu tiga orang pada. Oh je cik pun berubah. Anak itu berubahnya. Dari kejap lebih kuat. Kuma anak itu. Bukan berubah. Yang kurang anak itu tidak. Tanda. Berdanda apa nama? Kiamat dunia. Mak sebab anak tu tidak pakai tentera nak sebab yang tu kalau penyakit puna. Ria asyari ia datau waluna fil bunyani. Engkau melihat orang mengembala kambing kemudian membangun rumah mereka itu bertingkat-tingkat. Awai berganti buklara kami urunya kaya juga bangunan bertingkat-tingkat. Yang mereka terjadi lagi nyanya kata kiamat konurnya untuk menaji dari masa awal keluarga kaum kaum sa'u wanyan pelara kami di atur gunung dun atur gunung baji hana hana tuha hana ke tuha tilong hana akhirnya wanyan kaya abak pelara kami tapi itu kerajaan dari awal jazirah Arab di Palinan Budo mamlakatil Arabia Asrodia. Yang paling lesi nawanya nawai. Bajir dah ada dah. Tilau mana? Itu gunung, itu gunung. Pelara kami. Sudah izin kerja. Kaya. Maka orangnya sekali be. Mereka tak tahu paling gati. Mereka mahu tak tahu awal. Kita ingin berup tak tahu jawaban hari depan. Orangnya mahu mewah ini. Maka hana ada rumah. Pokoknya kalah kanya. Ada yang pegang mana tu? Baik berubah yang tu itu mengkok kanya cerita. Kui profi kanya cerita. Pokoknya yang tak kalah lorong gatin kakaya. Borokan tak rumah hangka mengumpang-umpang antara mengguli dengan han. Orangnya menikah juga. Buat ke pelara mana? Buat pelara kami. Orangnya kaya. Bila nak dapat-dapat yang lainnya, yang tak ada kiamatnya. Belum-belum itu. Belum kaya orang tu kan? Yang mereka Honda kadang punya nak lagi gopik dari ku urunya untuk memang kena ni ya kat kiamat tapi dia kena kat dorah tumang talaka falabistu maliyah
Kemudian berangkat laki-laki bunau yang putih saja, hitam aku kamu berangkat. Awak dia puno, lelaki puno kamu berangkat. Pala bistu maliyat, tuma pala tinggal etina nabi dengan sahabat. Tuma pala kemudian berkata ya nabi, ya Umar, atadri manisail, hai Umar, natadri uragam yang punya puno. Yang tanya oleh Nabi, ya Umar, atadri manisail, naga tak kenal orang yang bertanya tadi. Kultu, aku jawab, kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Umar menjawab, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Ya Rasulullah, tidak saya kenal siapa lelaki tersebut. Tentu Allah dan Rasul yang lebih tahu. Jadi sama dengan Umar Hanaga. Hanaga tahu. Qala berkata ya Nabi, fa innahu Jibrilu. Hai Umar, bahwa sungguhnya laki-laki kuno yang putih pakaian, yang hitam kok, yang hana tanda ulung perjalanan dan hana tanda agaknyaan penduduk di sinan. Yang kuno agendanya, oh leh leh jauh gemudoy, fa innahu Jibrilu. Gonyan mereka Jibril. Banyak mereka Jibril ke, turun. Ada binatang Jibril. Yang aja dua macam binatang. Ate ngan bui. Lain ba ase ngan bui mandung rupa binatang. Jir geberupa ro. Apalagi ke manusia. Bona gepihilah ketila uragam yang paling gagah, yang paling ganteng. Ternyata nya Jibril mampu tujuan gejak ganyan kenal. Atakum mendatangi akan kamu. Sebenarnya malaikat bijak, bijak berkata Umar, yu'allimukum dinakum, mengajari akan kamu, akan agama kamu. Tujuan guna malaikat bertemanya buat lo, kan katnya haji. Guna pun dengar jawaban lo, pertanyaan katnya, berkata sahabat mandung. Tujuan katanya ke sahabat. Makanya dia kadang-kadang dalam buat, orang bertemanya kadang kan kera maksud. Kadang-kadang katanya, yang tanya puno tau malaikat, yang jawab Nabi, kan malaikat ada aku. Tujuan aku dengar bak sahabat tentang agama. Ya mudah-mudahan jika kemampuan dan kurun nasilah dan nasalah malam ke dan perbaiki kembali. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. لنا في ديننا.